sekarang Nadia lagi di Garden Avenue Residence yang katanya sudah buka klaster kedua namanya Tikut nih. Sebelumnya mereka punya klaster pertama namanya Rosewood dan katanya sudah sold out semuanya. Bahkan komersial areanya ataupun rukonya udah pada sold out juga. So, daripada kamu penasaran dan sampai-sampai kamu ntar ketinggalan pula ya kan? Nah, kita aja langsung klaster Tikutnya. Ikutin aku ya. Wah, ada yang baru nih di Garden Avenue Residence. Setelah klaster pertamanya Rosewood habis terjual, saat ini kawasan hunian Garden Avenue Residence resmi meluncurkan klaster keduanya, yaitu klaster Tikwood. Klaster Tikwood ini menghadirkan konsep Prestige Life in Wellness Living. Pilihan yang sempurna bagi keluarga yang menginginkan hunian mewah yang bisa mendukung gaya hidup sehat. Di perumahan ini terdapat recreational garden seluas 4,5 hektar yang dilengkapi dengan fitur dan fasilitas outdoor menarik. Penghuninya bisa berolahraga, quality time bersama keluarga tercinta, atau healing setelah aktivitas sepanjang hari. Karena fasilitasnya itu banyak banget nih, ada outdoor fitness for workout, ada clubhouse with swimming pool, ada mini futsal, ada mini forest, mini lake and river stream, dan masih banyak lainnya. Duh, keren banget kan? Klaster pertamanya aja Rosewood sudah habis terjual, serta komersial area seperti ruko pun habis terjual. Duh, jangan sampai di ketinggalan klaster Tikwood ini, yaitu klaster kedua dari Garden Avenue Residence. Eits, ingat ya, stok unit terbatas. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa hubungin yang di bawah ini ya.